الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Kaum muslimin arsadakumullah, rencananya kita akan melanjutkan pembahasan tentang jenazah, ya, bagaimana mengurus jenazah, tapi belum jadi slide-nya, jadi kita tunda terlebih dahulu. Di malam hari ini kita seringi kita bahas ini, ya, amal kita atau rahmatnya, ya, terkait dengan seorang hamba itu berhak masuk jannah atau tidak, gitu loh. Kita itu berhak masuk surga atau tidak, gitu. Kalau secara pribadi saya yakin setiap kita kepengen masuk jannah. Nah, tentu pertanyaannya dengan modal apa? Gitu. Karena jannah tampaknya sedemikian nikmat. Ya. Kalau di dalam hadisnya sendiri disebutkan ini, kalau di dalam Sahih Muslim dulu pernah kami bacakan hadis ini. Inna adna maq'adi ahadikum minal jannah. Sesungguhnya kedudukan terendah salah seorang di antara kalian dari penghuni jannah, ayakula lahu tamanna fayatamanna, ya, yaitu orang yang ketika masuk ke jannah itu kemudian akan diperintahkan kepadanya, ayo berhayallah, tamanna, disuruh berhayal. Kalau berhayal biasanya pun nanti berhayal, nek berhayal, hayalannya nopo? Sing main-main, sing muluk-muluk, ya. Kalau hayal yang susah-susah, bukan hayal namanya, kenyataan. Jadi kalau hayalan pasti yang enak-enak, yang nyaman-nyaman, ya mungkin berangan-angan jadi presiden. Apa enggak mau ya kalau jadi presiden, enggak enak kayaknya. Berangan jadi raja, berangan jadi ratu kayak gitu ya. Yang mungkin segala keinginan terpenuhi, segala harapan kemudian terwujud dan sebagainya, ya. Ini angan-angan. Maka penghuni jannah pun seperti itu, sudah berhayallah, berangan-anganlah apa saja yang paling tinggi. Ya. Mungkin ingin punya kekuasaan yang luas dan sebagainya. Faya tamanna, maka orang itu pun kemudian berangan, faya kulu lahu, ketika sudah selesai nih, ya, suruh semua diangankan. Penghuni jannah itu kemudian ditanyakan, hal tamanna ita, apa kamu sudah berangan, pol, angan-angan nih, gitu. Faya kulu, maka dia pun kemudian menjawab, naam, sudah. Gitu. Kalau di dalam riwayat yang lain, sampai Allah itu mengajarkan, wis berangan kayak ini loh, berangan seperti ini, berangan seperti ini, karena hamba tadi kan enggak tahu harus berangan apa gitu kan. Wong-wong desa katro kon berangan-angan, ya angan-angannya mesti angan-angan wong desa kan, gitu. Sama penghuni dunia lah, ya. Kita manusia belum pernah masuk jannah suruh berangan-angan tentang sesuatu yang ada di jannah. Ya, enggak mampu, sehingga diajarkan oleh Allah, beranganlah, kepengin ini, kepengin itu, kepengin ini, kepengin itu.
Maka setelah itu dikatakan kepadanya, fayaqulu lahu fa innalaka ma tamannaita wa mislahu ma'ahu. Maka bagimu atau kamu berhak mendapatkan semua yang kamu hayalkan, semua yang kamu angankan, wa mislahu ma'ahu. Dan yang semisal dengan yang kamu angankan, masih dilipatkan lagi dua kali nenya. Pokoknya nek ngangen-ngangen dua istana sing mungkin tingginya 3000 meter, misalnya tingkat 1000. Boleh enggak berangan seperti itu? Boleh, sing jenenge wae angen-angen kok. Mbok sing enggak masuk akal sama sekali, kalau menurut kita hari ini enggak masuk akal, silahkan besok di jannah berangan-angan lah, pokoknya sing ora masuk akal. Dan ternyata apa yang akan kita dapat? Ini kan kita belajar juga. Hari ini belajar berarti ngemben nek jenengan sing ditekoki kados niki. Ayo beranganlah. Wis mudeng dadi kepengine berangan-angan sing wah pokoknya sing dhuwur banget. Ya. Jadi kita sudah tahu besok akan ditanya seperti ini kan. Fa innalaka ma tamannaita wa mislahu ma'ahu. Bagimu semua yang kamu hayalkan, semua yang kamu angankan, bahkan ditambah yang semisal lagi dengan yang kamu angankan itu dua kalinya. Ini gambaran tentang kenikmatan jannah. Kalau yang mungkin lebih menggambarkan justru malah ini ya, kalau di dalam Sahih Al-Bukhari tentang kenikmatan jannah yang tak terbayangkan. Qala Allahu a'dattu li ibadis salihin. Ya. Allah Ta'ala berfirman, telah aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh, ma la aynun ra'at, apa-apa yang belum pernah dipandang oleh mata. Loh, kalau kita belum pernah melihat kan berarti enggak mungkin kita bisa menghayalkan yang seperti itu. Wa la udunun sami'at, telah aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh, apa-apa kenikmatan yang belum pernah didengar oleh telinga. Wala khotoro ala qalbi basar, kami sediakan bagi orang yang soleh di jannah kenikmatan yang belum pernah terdetik di dalam hati manusia. Sehingga kalau di dalam surat Ali Imran ayat 185 Allah Ta'ala kok kemudian berfirman, wa mayyuhziha anin nar wa udhilal jannah faqad faza. Sinten tiyange kok ditebihke saka neraka, dilebetke teng surga, teman-teman dheweke tiyang ingkang bekja. Bekja banget nek enten tiyang kados niku. Nah, yang menarik di sini di dalam riwayat Bukhari dan Muslim ada hadis seperti ini. Ana Abu Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya sahabat Abu Hurairah niku ngendika nek dheweke mireng, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ngendika, la yudhila ahadan amaluhul jannah. Tidaklah salah seorang di antara kalian itu masuk jannah karena amalnya. Jadi kan kita kepengen masuk jannah, dan mungkin kita ditanya, emangnya duwe modal apa? Oh, nyong amale wis akeh, gitu kan. Ternyata beliau bersabda, la yudhila ahadan amaluhul jannah. Ya, salah seorang di antara kalian tidak akan masuk jannah gara-gara amalnya. Amal kalian itu tidak menjadi sebab masuknya kalian ke dalam surga. Menarik hadis ini. Oh, berarti ya usaha perlu ramal lagi, penak lagi. Ya. Maka para sahabat pun bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk jenengan nggih kados niku? Kedudukannya mulia nanti di akhirat juga bukan karena amal jenengan. Padahal para sahabat melihat beliau itu sangat semangat di dalam beramal, gitu kan. Apakah juga tidak akan memasukkan Anda ke jannah? Jawab beliau, qala la wala ana. Iya. Aku pun tidak, ya, atau demikian pula aku tidak akan masuk jannah, ya, illa ayata humadanillahu bi fadlin wa rahmatin. Kejaba Allah niku maringi, nggih, melimpahkan kepadaku fadlin, rahmatnya, apa, karunianya, warahmati,
dan juga karunia-Nya dan karena rahmat-Nya. Jadi beliau menjawab, ya, termasuk saya tidak akan masuk jannah karena amal saya. Illa ayatahu madanillahu bifadlin wa rahmatin. Kejaba Allah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya kepadaku. Dari hadis ini kita bisa petik pelajaran. Satu, bagi yang mungkin baru-baru memulai berusaha jadi baik, jadi muslim yang baik, setelah bertahun-tahun bergelimang di dalam dosa dan maksiat, lalai dari urusan dunia, jangan putus asa. Lah nyong nembe sholat umur swidak tahun apa enggaknya bisa mlebu swarga ya. Benu sholat nyong mudeng dongane be ora apa bisa mlebu surga, maka jangan putus asa. Karena ternyata yang menyebabkan kita masuk jannah bukan amal. Masih ingat ya kisah Bani Israel yang membunuh 99 orang. Dia kepengin bertobat, datang kepada seorang rahib. Wahai rahib, saya sudah membunuh 99 orang. Kalau saya mau tobat, apakah tobat saya akan diterima? Ini si rahib kemudian menjawab, membunuh berapa? 99. Abet, ramah mungkin. Mungkin ini rahib, tapi rahib pahamnya paham khawarij. Jadi pelaku dosa besar dianggap kafir kayak gitu, sama si pemuda tadi bunuh sekalian, jebret, genep 100. Dia kemudian mencoba mencari, ketemu dengan seorang ulama, bertanya kepadanya, wahai orang alim, saya sudah membunuh 100 orang, apakah jika saya bertobat saya akan diampuni dosanya? Orang alim itu kemudian menjawab, iya bisa, cuma kamu kayaknya harus berpindah ini dari negeri yang buruk ke negeri yang baik. Berpindahlah ke negeri di sana. Di sana ada negeri di mana penduduknya itu senantiasa tunduk taat kepada Allah. Kamu pindah ke sana. Ini juga pelajaran penting bahwa ternyata kadang orang itu buruk sifatnya itu bisa terpengaruh oleh lingkungan, komunitasnya di mana dia itu kemudian berinteraksi. Ya. Komunitas yang buruk, sistem yang buruk akan mendorong seseorang pun menjadi orang yang buruk, pribadi yang buruk. Ini pindah. Belum sampai tujuan, di tengah jalan orang ini meninggal. Ya. Sehingga kemudian dua malaikat datang kepadanya, satu malaikat adab, satu malaikat rahmat. Malaikat adab bilang, orang ini sudah membunuh 100 orang, belum pernah berbuat baik, dia bagianku. Malaikat rahmat bilang, tidak, bahkan dia sudah punya keinginan untuk bertobat, dia bagianku. Yalan-yalan ya. Malaikat nggak gue yalan-yalan juga itu. Sehingga kemudian Allah mengutus satu malaikat untuk menengahi, sudah diukur saja. Ya, dari tempat meninggalnya si orang tadi dengan negeri yang baik atau ke negeri yang buruk diukur. Kalau dekat ke negeri yang baik, dia berhak untuk mendapatkan rahmat. Kalau dekat ke negeri yang buruk, maka dia berhak mendapatkan azab. Ternyata di dalam hadisnya kemudian disebutkan, kemudian Allah mendekatkan sejengkal mayat orang itu tadi menuju ke negeri yang baik. Sehingga kemudian dia bagaimana? Berhak atas rahmatnya dan kemudian tidak disiksa. Sudah beramal soleh? Sudah beramal soleh? Belum, baru niatan. Nah, ini kan sama. Kenapa? Karena memang la yudkhilu ahadan amaluhul jannah, tidak akan masuk jannah gara-gara amal kalian. Kalian itu tidak akan masuk jannah karena amalnya. Satu sisi nih, jangan putus asa. Cuma di sisi lain juga ora usah gemedi. Nek jenengan kawe cilik jenyong urung tahu mabok-mabokan, urung tahu keplek, urung tahu judi, ora tahu grendengi, ora tahu napa malih madon, dan niku jenengan teng padon.
dan sebagainya. Kemudian bahkan saya waktunya habis semuanya adalah untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Allah enggak usah sombong, enggak usah ujub, enggak usah gemede, enggak usah merasa cukup, enggak usah merasa puas. Karena toh nek jenengan amalnya banyak ning kok munculnya kesombongan, bahkan bisa jadi Allah tidak akan melimpahkan rahmat kepadanya. Karena rahmat Allah nanti diberikan kepada orang yang tawadhu, andap asor, gitu kan. Yang berendah hati, yang lembut hatinya, yang jauh dari kesombongan. Lah kalau amalnya banyak hanya mendatangkan kesombongan, bahkan hadisnya sudah sangat jelas ya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibrin. Tidak akan masuk jannah orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi kesombongan. Nah, sombong itu bisa karena apa? Mungkin karena merasa banyak ilmunya, mungkin karena merasa banyak amalnya, mungkin karena merasa banyak kebaikan-kebaikannya, kesolehannya dan sebagainya. Bisa jadi salah satu faktornya itu. Nah kalau sombong, jangan harap Allah memberikan rahmat kepadanya. Ini hadisnya. La yudhila ahadan amaluhul jannah. Tidak akan memasukkan ke dalam jannah amal salah seorang di antara kalian. Kalau begitu tadi bagaimana? Enggak perlu serius-serius beramal ya. Santai-santai saja. Sekecekelai. Nah sekarang kita bandingkan. Lalu bagaimana dengan ayat ini? Ali Imran 133. Kalau tadi kok sepertinya ngendoni kita untuk beramal, ini sebaliknya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ad uiddat lil muttaqin. Podo age-ageo. Semangato, bersegeralah ya. Ila maghfiratin mir rabbikum, menuju ampunan dari Tuhanmu. Wa ilal jannah ya. Wa jannatin arduha samawati wal ad. Ya, bersegeralah menuju jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Ayat ini kan justru malah menunjukkan, ini memerintahkan kita untuk semangat di dalam beramal. Kok kayaknya kok dua dalil ini berbenturan, satu menunjukkan tidak beramal, satu malah suruh beramal. Coba kalau kita renungi lagi ayat ini, An-Nahl 32. Alladzina tawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh malaikat. Yaquluna salamun alaikum. Dikabarkan kepadanya salam sejahtera atas kalian. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Malaikat ternyata ngomong, masuklah kamu ke dalam surga disebabkan apa yang kamu kerjakan. Duh, ini masuknya ke dalam surga karena amal. Tadi katanya la yudkhilu ahadan amaluhul jannah. Ini. Atau ini di dalam ayat yang lain juga disebutkan, watilkal jannatul lati uristumuha, dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan bima kuntum ta'malun, disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Kok kayaknya berbenturan ini ya, dua dalil tadi ya. Di dalam Sahih Al-Bukhari ini tiga ayat menunjukkan bahkan jannah didapat adalah dengan amal. Kita akan coba tengok para ulama, kemudian ada yang berpendapat seperti ini. Satu, yang dimaksud dengan hadis tadi, amal seorang tidak akan mengantarkan kamu masuk jannah, maksudnya adalah amal tidak dengan sendirinya memasukkan seseorang ke jannah kecuali dengan rahmat Allah. Berarti harus beramal atau tidak? Cuma amal itu tidak dengan sendirinya membuat kita masuk surga, karena tetap ini hak prerogatifnya Allah. Seperti perintah kita untuk berobat itu loh, tadawa, berobatlah kalian, karena sesungguhnya ketika Allah menurunkan penyakit, Allah menurunkan pula obatnya. Lalu yang menyembuhkan itu obat atau Allah?
Yang menyembuhkan obat atau Allah? Allahumma rabban nas adhi bil ba'sa isfi wa anta syafi la sifa'a illa sifa'uka. Tidak ada sembuh kecuali sembuh darimu. Tapi diperintah berobat. Ya kita disuruh untuk beramal gitu kan. Tetapi amal tidak dengan sendirinya menyebabkan kita pasti masuk jannah. Kecuali Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Ini makna yang pertama. Segolongan ulama berpendapat demikian. Yang kedua, segolongan ulama berpendapat seperti ini. Masuk surga itu adalah karena rahmatnya. Tetapi kedudukan kita di jannah tergantung dari amal kita. Bisa dipahami atau tidak? Bisa dipahami? Masuk jannah adalah karena rahmatnya. Apakah kita tidak perlu beramal kalau begitu? Beramal, karena amal menentukan tinggi rendahnya derajat kita di jannah. Bisa dipahami? Berarti butuh beramal apa mboten? Lah nek jenengan trimo bagian ngisor-ngisor gitu kan. Dilalai kok ya pancen Allah maringi rahmate kali jenengan. Sing penting sholat limang waktu dilakoni. Puasa ya Ramadan dilakoni. Pokoknya sing wajib-wajib pun dilakoni. Kurkui dokora tau sing sunnah-sunnah. Boleh gak? Boleh, silahkan. Kok Allah kemudian melimpahkan rahmatnya, orang ini pasti masuk surga. Ning ya mungkin bagian ngisor. Lumangian. Ya ora lumangian maning beja banget kok. Tadi kan ayatnya jelas wa man zuhsiha 'anil nar wa udhilal jannah faqad faza. Beja banget. Ora terima lumangian gitu. Berarti butuh beramal yang banyak atau tidak ini? Lambuk lah gerang surga pada bae nangisor nang dhuwure ya pokoknya nikmat banget seperti itu? Tidak, tetap speknya berbeda. Di masing-masing level itu ternyata kenikmatannya nanti akan berbeda. Kalau yang di atas sendiri Jannatul apa namanya? Firdaus, itu tempat mengalirnya mata air yang ada di surga. Di atasnya lagi sudah tidak ada surga, adanya adalah arsinya Allah. Padahal kenikmatan yang paling tinggi mengalahkan segala kenikmatan yang ada di jannah, yaitu bisa melihat wajah Allah. Penghuni Jannatul Firdaus bisa menikmatinya tiap hari. Kalau di level yang lain mungkin di hari-hari pasaran saja. Iya, itu kalau nanti di kitab Hadil Arwahila Biladil Afrohnya Ibnu Qayyim di sana disebutkan bahwa di jannah itu ada pasar. Ternyata bukanya setiap hari Jumat. Mboten wage paing pon niku mboten hari Jumat. Nah, pasar kena ke sana ngapa? Bukan membeli sesuatu, bukan belanja, wong semua sudah terpenuhi keinginan dan kebutuhannya untuk melihat wajah Allah, Pak. Yang nanti pulang dari pasar, yang wanita tambah cantik, yang laki-laki menjadi tambah tampan, seperti itu. Ini kalau yang kelas rendah, ngenteni dino pasaran. Tapi kalau yang Jannatul Firdaus tadi, ya sudah, karena di atasnya adalah arsinya Allah. Dari sini, masuk surga adalah karena rahmatnya, adapun amal menentukan tinggi rendahnya derajat seseorang di jannah. Kita butuh banyak amal. Nah, sedangkan Imam Nawawi ini lebih sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menafsirkan hadis tadi. Bahkan beliau menggabungkan dua dalil tadi antara hadis yang ada di dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim dengan ayat-ayat tadi. Bahkan kesimpulan beliau ini, masuk surga adalah karena amal, Pak. Beliau lebih tegas, masuk surga adalah karena amal. Nah, sedangkan orang bisa beramal itu adalah karena rahmat Allah. Nyambung apa mboten? Saged difahami apa mboten? Ini penjelasan paling bagus justru ini. Orang masuk surga ya karena amal. Lah orang bisa beramal karena rahmat Allah. Kalau Allah tidak memberikan rahmatnya, orang mbok awake sehat mlaku nang masjid ora kuat kok.
Orang kalau enggak dikasih rahmat, mbok bandane mambrah-mambrah pirang-pirang kon sedekah ya medidil. Ini kan urusan seperti itu. Jadi ketika Allah menghendaki seorang hamba masuk jannah, Allah memberinya taufik untuk bisa beramal. Beramal bagaimana? Beramal dengan benar, beramal dengan ikhlas. Ini rahmat Allah yang Allah berikan kepadanya, sehingga nanti dia berhak untuk masuk jannah. Ini penjelasan yang paling menenteramkan Imam An-Nawawi ini. Dari situ, jenengan amale setitik, enggak usah putus asa, mohonlah ampunan dan rahmat dari Allah. Jenengan amale kata, bersyukurlah. Berarti Allah niku paring rahmat jenengan dienrengaken kangge nindakaken amal soleh. Ora usah gemedhe rasane enyong kok. Nek sing keluar seperti itu kan berarti tidak menyadari bahwa kita bisa berangkat ngaji itu juga karena rahmat dari Allah, Pak. Nek mboten, adah udan-udan kados niki tenggriyo jenengan kepenak banget kok. Gawe kopi ibune kon gawe mendoan jenan uluh mantep itu. Besok sesekali naik pengajian kayak gini apa perlu disediain anu ya Pak ya? Kopi dan mendoan gitu loh. Sediane ora udan ya ora sida. Ini kaum muslimin arsalakumullah. Dari situ di kesempatan malam hari ini kita coba juga akan sisipi. Kalau tadi bahwa ternyata amal adalah kita beramal apa masuk jannah adalah karena amal, bisa beramal karena rahmat Allah. Nah, di dalam riwayat yang lain juga disebutkan ada amalan-amalan yang dengannya ternyata kita bisa mendapatkan jaminan untuk mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ini berarti sesuatu yang butuh kita lakukan supaya Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Mari kita bahas. Yang pertama ini, Pak. Kalau kepengin dapat rahmat, ya ayo amar ma'ruf nahi mungkar. Tentang ini disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 71. Nah ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Wal mu'minuna wal mu'minat, dan orang-orang yang beriman laki-laki, orang yang beriman perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian loyal terhadap sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka memerintahkan, mengajak kepada yang baik-baik. Wa yanhauna 'anil mungkar, mencegah yang mungkar. Wa yuqimuna shalah, menunaikan salat ya, menegakkan salat. Wa yu'tuna zakat, menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, mereka taat kepada Allah dan rasulnya. Nah, kemudian jaminannya ini, ulaika sayarhamuhumullah, mereka itu, mereka sinten ini, mukmin mukminat, ba'duhum awliya'u ba'd, yang loyal antara satu dengan yang lain, yang mau amar ma'ruf, yang mau nahi mungkar, yang mau menjalankan sholat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan rasulnya. Karakternya seperti itu. Ya, kita garis bawahi ini yang pertama ini. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian itu menjadi penolong terhadap sebagian yang lain. Mestinya orang beriman seperti itu. Bukan saling mencela, bukan saling mencari aib, bukan mencari kesalahan mukmin yang lain. Saling tolong-menolong, loyal, setia, punya prasangka yang baik. Hari ini kan kayaknya enggak. Ketika kepentingan berbenturan mukmin satu dengan mukmin yang lain bagaimana? Loyal? Alah, jangankan loyal. Orang rugeke dulure wis main banget, wis akhlake wis mulia banget. Bahkan suka menjatuhkan ya harga diri saudaranya sesama mukmin. Ya. Kalau sekarang hari ini kan kayaknya gitu ya, muslim kayaknya sedemikian disudutkan, dipojokkan sedemikian rupa.
yang menyudutkan, yang memojokkan, ya wong Islam dhewek. Nah ini kan sakit gitu kan. Ya. Yang kemudian karakter yang selanjutnya yang mendapatkan rahmat Allah, ya ya'muruna bil ma'ruf, suka memerintahkan kepada yang baik, yang ma'ruf. Kalau yang ini kayaknya tidak begitu beresiko, Pak. Ini aman lah, jenengan kok yuk pada sholat jamaah, yuk pada tahajud, yuk pada Senin Kemis, yuk pada umroh. Insya Allah orang yang ngajak-ngajak kepada yang ma'ruf bukan termasuk orang yang dimusuhi. Yang berat ini, wayanhauna anil mungkar, mau mencegah kemungkaran. Ini Pak, cegah kemungkaran sih gimana? Ya mungkin lesane aruh-aruh, enggane dia punya kekuasaan tangan, dia cegah dengan kekuasaannya. Resiko atau tidak? Resiko, Pak. Jenengan sholat jamaah mempeng, tahajud saben dinten maos Quran telung juz, setiap tahun umroh kaji ping pitu, tanggane keplek jenengan mendel mawon, tanggane bandar narkoba jenengan mendel mawon. Saya yakin tanggane jenengan ngalem deh kaya kaya wong soleh temenan kaya ora gelem aruh-aruh karo wong liya, dianggap soleh Pak. Tapi nek jenengan mencegah kemungkaran kepripun? Kaya wong soleh ning soleh resik karo tangga mawi banget omong-omong wong li ke urusane dewek-dewek, kepentingane dewek-dewek. Nek baru diomong seperti itu saja sih masih ringan, Pak. Bahkan kadang mungkin dimusuhi. Semakin besar kemungkaran yang kita cegah, semakin besar pula tantangannya. Lah kemungkaran yang besar seperti apa? Mungkin bicara tentang ketidakadilan, bahwa dia berusaha untuk mencegah kesyirikan, mungkin kekufuran yang terjadi di negeri ini, yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin petinggi negeri ini. Ini kemungkaran yang besar. Resikonya besar atau tidak? Besar sekali. Musuh mungkin akan membidik jenengan, ada celah sedikit saja itu akan dijadikan jadikan alasan Pak untuk membidik. Kalau orang-orang seperti kita sih santai lah, paling cegah kemungkaran tingkat RT ya paling ya dijelei wong se RT. Lah esih bisa pindah RT liya. Tapi coba ini tokoh-tokoh kita yang hari ini sedemikian rupa dicari titik lemahnya. Ya. Karena merasa kemungkaran yang dia lakukan itu ternyata diusik mereka. Ketenangan di dalam dia melakukan kemungkaran terusik. Ora trimo ini Pak. Resikonya berat ini. Amar ma'ruf nahi mungkar itu resikonya berat. Ya. Maka layak jika kemudian Allah Ta'ala. Tentu ini modalnya ya. Modalnya ini. Wayuqimuna sholat, wayutuna zakat, wayuti'una Allah wa rasulullah. Ini menggabungkan berbagai kewajiban-kewajiban yang lain. Tapi ditekankan diantaranya ini. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ula'ika sayarhamuhumullah. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah. Yang nanti kalau kemudian dikaitkan dengan ayat selanjutnya, wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannah. Nah, kan nyambung. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, dengan karakter tadi seperti ayat sebelumnya, jannah baginya surga, tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Jadi begitu, kalau kita kepengen dapat rahmat Allah ya, ayo amar ma'ruf nahi mungkar. Kita kan berada di zaman dimana kayaknya kemungkaran dibekingi sedemikian rupa. Tapi justru al-haq sepertinya sedemikian lemah, dimusuhi sedemikian rupa. Kalau yang mungkin lagi rame itu kan, yang coret-coret bendera gitu kan. Kalau grup musik yang nyoret-nyoret, dibiarin gitu kan, tapi dicoret-coret dengan kalimat la ilaha illallah, oh kena delik gitu kan. Rasanya kok ngrentes gitu ya. Jadi orang Islam kok kayaknya kita tinggal seperti tidak di rumah sendiri gitu loh. Padahal jumlah kita mayoritas gitu. Sedih. Ini kaum muslimin, tapi jangan putus asa, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, nah ini
Mukmin yang toleran ini. Toleran itu bukan berarti koncone natalan ya melu, natalan gitu lah. Ya sing menghargai kebinekaan lah gitu. Bukan, ternyata kita bicara akhlak ini. Tadi agak tidak nyambung ya dengan yang tadi. Cuma ini ada dalil seperti ini dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ini juga ditetapkan dengan kalimat ini, rahimallah ya. Allah melimpahkan rahmatnya kepada siapa ini? Rajulan samhan idza ba'a wa idza stara wa idza qtada. Rajulan, seseorang yang samhan, toleran. Toleran sih pripun? Sing gampang napa nggih? Lemes. Lemes berarti ora duwe tenaga. Gimana Pak? Toleran itu gimana ya? Kepenakan lah, bolehlah kepenakan ya, lebih nyaman gitu. Samhan idza ba'a, toleran ketika menjual, wa idza stara, samhan ketika membeli, wa idza qtada, samhan ketika menuntut hak. Coba, ini kita bicara tentang kekuatan umat Islam. Coba, kalau antara muslim dengan muslim yang lain seperti ini sebenarnya bagian dari upaya bagaimana mengeratkan ukhuwah Islamiyah. Toleran ketika menjual. Nah, kalau kita jadi penjual terhadap saudara kita sama muslim, bo, sifatnya toleran gitu loh. Yang kemarin kayak sahlun itu loh, Pak. Bisa memudahkan urusan orang. Ketone sing tuku kok duitnya cepet. Ya ora usah golek badi kokean. Golek bodi angsal napa mboten? Boleh, enggak jadi masalah wong yang namanya jual beli ya kayak gitu, Pak. Tapi samhan ya, tidak kemudian menjadi orientasi pertamanya adalah laba, tidak, tapi bagaimana kita memudahkan urusan orang menjual samhan. Yang kemarin lah, oh Rika duitnya kurang, alah ora apa-apa, kurang 1.000 200.000 nyong wis badhe iki wong padahal regane guru selawe bu kurangnya 1.000 samhan. Jadi pembeli juga samhan, jangan cuma menuntut saudara kita sesama muslim untuk berbuat samhan ketika kita beli, jangan. Wa idza staro, ketika kita membeli pun seperti itu. Jadi begitu kita membeli pun kalau bisa kita berlaku toleran. Kadang kita kan enggak gitu loh. Jane nang ngene moro jan nrimo banget rego sepiro-piro ya manut itu kan. Kalau bakul sayuran sing dodol tuang gendrong rekasa bayam rega 3000 pe denyang 500 perak. Ini namanya enggak samhan. Ya mbok karo dulur sendiri ya pira regane ya yu 3000 seunting alah mbok 5000 sing apa ngenyang gitu loh, ngenyang ning sing lebih dhuwur gitu loh. Karo wong Cina manut banget diregani pira, manut ning karo dulure dhewe, kanggo dulure dhewe keton sugih, keton oleh badhe rasane kepripun kaya ora terima banget gitu loh. Ini kan karakter aneh gitu itu. Mbok ayo gitu loh untuk saudara kita sendiri. Wong kadang teman-teman aktivis kayak gitu, Pak. Pengen niru cara dagang Rasulullah, yaitu ditunjukkan kulaane. Ahi gamis harganya berapa? Anu saya kulakan di Solo 70.000. Silahkan antum mau bayar berapa? Ya wis 40.000 deh orang. Lo karpe kimen gol dikai badi piro. Lo sudah ditunjukkan harga pokoknya. Sih ngenyang meneh gitu kan. Nah ini bagaimana bisa samhan ini jadi pembeli? Ya layak jika kemudian kita hari ini ekonomi umat kayaknya kok lemah. Kita belum bisa toleran terhadap saudara. Ya kemudian yang ketiga, samhan idaktado ya, samhan ketika menuntut hak, artinya itu hak kita sebenarnya. Kita menuntutnya pun dengan toleran, tidak kemudian apa diktator, bahkan mungkin saudara kita itu pinjam belum punya uang, kursi dibawa ya, kemudian TV dibawa. Nah, ini namanya tidak samhan, toleran gitu kan, memudahkan urusan saudara kita. Ini yang kedua. Satu lagi, ini termasuk kalimatnya ini ya, yang kita garis bawahi. Rahimallah, Allah melimpahkan rahmat kepada ini. Rajulan samhan idza ba'a idza stara wa idza qtada. Yang ketiga ini.
suami istri loh niki, yang rajin tahajud. Kalau malam bapak bangunin istri atau istri bangunin bapak? Mesti ibu ngakune, nyong sing nggugah bojo kok. Bapaknya ya ngerasane kayak gitu ya. Yuk kita coba baca. Hadisnya menarik ini. Rahim Allah. Nah ini lagi-lagi jaminannya ini. Rahmat Allah. Untuk siapa ini? Rajulan. Laki-laki atau suami. Qoma minal lail. Bangun di sebagian malam. Fasolla. Kemudian dia sholat. Wa'ai kodo imro'atahu. Kemudian dia membangunkan istrinya. Fasollat untuk sholat. Fa'in abad. Kok ternyata si istri sulit dibangunin. Ya. Rosyafi wajhi halma, kemudian dicipreti wajahnya dengan air. Ini suami yang akan mendapatkan rahmat Allah, Pak, yang kayak gitu. Pokoknya ya, sedia banyu seember. Tiga biuk ini. Nah ini bagi laki-laki doa apa tidak? Ternyata enggak ini. Rahim Allah, laki-laki ini. Allah melimpahkan rahmatnya untuk siapa? Imro'atan. Seorang wanita, seorang istri, qomat minal lail, bangun di sebagian malam, fasolat, kemudian sholat, fa'ai kodot zaujaha, dia membangunkan suaminya. Ya. Fasolat, kemudian sholat, fa'in aba rosyad fi wajhi hilma. Kok ternyata suaminya enggak mau bangun, perciki wajahnya dengan air. Gabyuk, gitu kan. Malah jebul esok-esok. Ngecek maring semampir PA Pengadilan Agama bojo kebangetan gitu dan. Nah ini tapi yang menarik karena ternyata orang yang seperti ini termasuk orang yang mendapatkan rahmat Allah gitulah. Ini nanti diupayakan ibu lebih tahulah bagaimana karakter suami. Kalau karakter suami kok dikerasi malah medeni, ya sudah jangan pakai kekerasan, dialusi saja gitu kan. Yang penting yang tertunaikan adalah qiyamul lailnya, bangun malamnya. Satu lagi, menjenguk orang sakit, Pak. Ini termasuk amal yang dengannya kita layak mendapatkan rahmat Allah ini. Idza ada rajulu ahahul muslim. Jika seorang laki-laki itu menjenguk saudaranya muslim, masa fi jira apa? Hirafatil jannah, maka seakan-akan dia itu berjalan di pinggiran surga, menjenguk saudaranya yang sakit seakan-akan dia berjalan di pinggiran surga. Hatta yajlisa fa idza jalasa humaratuhu rahmah. Sampai dia kemudian duduk di dekat orang yang sakit itu, maka tatkala duduk Allah mencurahkan rahmat kepadanya. Ya ini. Fa in kana hudwatan shalla alaihi 70 alf malakin hatta yumsi. Jika dia menjenguknya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat itu akan bersolawat kepadanya, memohonkan ampun, memohonkan rahmat kepadanya sampai waktu sore. Wa in kana masaa'a shalla 'alaihi 70 alf malakin hatta yusbih. Jika dia menjenguk saudaranya itu di waktu subuh di waktu sore, maka malaikat akan bersolawat memintakan ampun, memintakan rahmat untuk orang yang menjenguk orang sakit itu sampai waktu pagi. Subhanallah. Menjenguk orang sakit. Gimana adabnya? Satu, sampai di sana didoain, berdoa. Doanya gimana? Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi ba'anta safi dan seterusnya. Boleh juga as'alullahal adzim rabbal arsil adzim ayyasfiyat. Ya, aku memohon kepada Allah yang Maha Agung ya, yang memiliki arsy yang agung, semoga Allah menyembuhkanmu. Ini satu doa. Yang kedua, menguatkan kesabaran, Pak. Bagaimana supaya orang yang sakit itu jadi sabar. Ojo diweden-wedeni. Malah jenengan senenge meden-meden. Alah, kancaku ki larane persis kaya jenengan jan 5 dina mati. Wis kondisine kaya ketambuh lah. Jangan kuatkan. La ba'sa tahurun insyaallah. Enggak apa-apa itu sakit bisa menjadi penghapus dosa. Jadi orang semangat begitu dikabari seperti itu, menghapus dosa ya. Berarti nyong jaluk sing lebih sing parah maning ya, gitu kan gitu. Gitu ya, kaum muslimin, sementara sampai di sini inilah. Jadi
Bagaimana tadi? Apakah kita masuk jannah dengan amal? Menurut Imam Nawawi bagaimana? Iya, kita masuk jannah dengan amal dan bisa beramal adalah karena rahmatnya, karena dikaitkan dengan hadis tadi. Demikian, ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika.